Ni sebab YouTuber Syafiq Nico ni selalu buat review makanan tentang makanan-makanan yang baru keluar. So Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, kepada yang baru singgah ke channel aku khusus untuk review produk-produk yang terbaru di pasaran. Anda kata korang ada ternampak, korang boleh tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk mendapatkan notifikasi yang terbaru di channel Nico Syafiq. Okay, thank you kepada My Shifu telah memperkenalkan satu lagi produk baru daripada Lays, iaitu Lays Thai Taste. Okay, dua produk baru, Lays Thai Taste Extreme Hot Chili Flavor. Okey, yang berwarna gold dan hitam. Dan Lays Thai Taste Min Kam Crock Roast Flavor, yang berwarna hijau dan berwarna emas. Okey, so produk ni aku dapatkan di 7-Eleven sahaja. Okey, harga satu produk RM3.70, tapi dua produk ni kita dapat offer RM5.90 sahaja. So korang ada jimat lebih kurang dalam 5%, tak silap 37 74. Korang jimat lebih daripada RM1. Okey, untuk dua produk yang terbaru daripada Lay. Okey, so aku pun tak sabar nak rasa macam mana dua produk Thai Taste ni, dan aku akan bagi rating sama ada dia sangat sedap ataupun kurang sedap ataupun tak payah belilah. Okey, so sebelum kita makan Lay Thai Taste yang terbaru ni, kita akan baca doa. Allahumma barikana fi ma razaqtana wa qina azabana am. Okey, so far aku akan try yang warna hijau dulu, tengok rasa dia macam mana. Min Kam Crock Roast Flavor yang ini. Okey, aku akan rasa macam mana produk yang terbaru ni. Okay, first bite untuk korang. Wow, banyak ni. Popo apa ni? Okay, sebab aku tak pernah makan apa Min Kam ni, aku tak pernah rasa makan dia, makanan dia macam mana. Cuma keropok ni senang cerita, dia ada rasa limau. Ada bau rose. Okay, lebih kurang korang makan keropok limau. Memang rasa limau. Tak ada pedas sangat, memang rasa limau saja. Okay, yang kedua. Okay, Extreme Hot Chili Flavor. Serius aku cakap, ini betul-betul pedas. Ini betul-betul pedas. Okay, keropok yang Extreme Hot Chili Flavor ni memang betul rasa pedas dia. Lebih kurang kalau orang makan buat cottage cili padi, macam tu lah rasa dia. Oi, pedas pula. Tak ada air. Okay, so untuk Min Kam Crock Roast Flavor ni,
aku boleh bagi sebanyak 5 per 10 saja untuk minkam crow roast flavor, dan untuk extreme hot chili flavor aku boleh bagi 9 per 10. Betul-betul pedas dan betul-betul kena dengan dia punya nama packaging. Pedas. Okey. Aku rasa itu saja untuk review kali ini. Kalau korang ada terjumpa lagi produk baru, korang boleh tinggalkan komen di bawah. Jumpa lagi pada video yang akan datang, review produk baru bersama Bani. Assalamualaikum. All the best.